Berikut adalah draw perempat final FZ Forza Alpes International U19 2024. Tunggal Putra. Pertandingan perempat final Alpes International U19 akan dimulai hari ini, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat, dan akan disiarkan secara langsung oleh channel YouTube Ligue Auvergne Rhône Alpes Badminton. Di perempat final tunggal putra, Bharat Latesh dari Uni Emirat Arab akan melawan pemain Indonesia, Denis Azaria. Pertandingan ini merupakan match ketiga di court 4 dan dimulai sekitar pukul 21.40 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Sementara itu, Yanat Kitkawinroj dari Thailand akan melawan pemain Prancis, Lenny Bonnier. Di perempat final lainnya, Madi Sow dari Prancis akan melawan pemain Finlandia, Oliver Oldorf. Dan Nathan Bolot dari Prancis akan melawan pemain Thailand, Pecerakit, Apiracetaset. Tunggal Putri. Di perempat final tunggal putri, Sarun Rakvititsan dari Thailand akan melawan pemain Swiss, Numi Bren. Maisa Omerhan dari Uni Emirat Arab akan melawan pemain Republik Ceko, Vanda Sedakova. Di perempat final lainnya, Talita Ramadhani Wiryawan dari Indonesia akan melawan pemain Thailand, Anyapat Pichitprichasak. Pertandingan ini merupakan match keempat di court 3 dan dimulai sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 1-0 untuk keunggulan Talita. Dan Inger Potwizen dari Belanda akan melawan pemain India, Naisa Kaur Batoye. Ganda Putra. Di perempat final ganda putra, Yanat Kitkawinroj, Tan Hun Seta Praset dari Thailand, akan melawan wakil Prancis, Timeo Lacour, Arsene Serre. Sementara itu, Lenny Bonnier, Arthur Chardain dari Prancis, akan melawan wakil Indonesia, Muhammad Bakir Al Hanif, Ali Fatir Raihan. Pertandingan ini merupakan match pertama di court 2 dan dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Di perempat final lainnya, Joan Guas, Marc Guas dari Spanyol, akan melawan wakil Belanda, Casper Spans, Joep Struper. Dan Arthur Pengfachan, Arthur Sanmugaraja, akan melawan sesama wakil Perancis, Thibaut Gardon, Ewan Goulin. Ganda Putri. Di perempat final ganda putri, Taabiahan, Maisa Omerhan dari Uni Emirat Arab akan melawan wakil Ukraina, Hana Ivanova, Melania Litvinenko. Sementara itu, Agathe Cuevas, Katel Desmots Chachu akan melawan sesama wakil Perancis, Farah DBC, Armans Farel. Di perempat final lainnya, Anyapat Pichitprichasak, Sarun Rakvititsan dari Thailand akan melawan wakil Indonesia, Aska Fiona Zela Debita, Jania Novalita Situmorang. Pertandingan ini merupakan match kedua di court 2 dan dimulai sekitar pukul 20.50 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Dan Numi Bren, Lana Cesari dari Swiss, akan melawan wakil Prancis, Elsa Jacob, Camille Pognante. Ganda Campuran. Di perempat final ganda campuran, Tom Lalot Trescarte, Elsa Jacob, akan melawan sesama wakil Prancis, Ewan Goulin, Agathe Cuevas. Sementara itu, Bharat Latesh, Taabiahan dari Uni Emirat Arab, akan melawan wakil Spanyol, Marc Guas, Carmen Maria Jimenez. Di perempat final lainnya, Ali Fatir Raihan, Aska Fiona Zela Debita dari Indonesia, akan melawan wakil Prancis, Thibaut Gardon, Katel Desmots Chachun. Pertandingan ini merupakan match kelima di court 1 dan dimulai sekitar pukul 23.20 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0. Dan Orpe Kueten Bowisou, Eva Bouvil dari Prancis, akan melawan wakil Spanyol, Jesus de Burgos, Rocio Martin.